Selamat datang kembali di channel Berbagi 88 itu ya. Penampakan konverter yang sudah kita modif yang kapan hari itu. Yang menggunakan sebuah power supply. Ini hanya bisa mampu menampung 7 buah konverter ya. Yang kapan hari yang saya pernah buatkan tutorial tentang anti petir ya. Ini sudah bertahan hampir 1 tahun ya, dan alhamdulillah tidak pernah kena petir ya untuk konverter seperti ini, karena adaptornya kita sudah menggunakan power supply itu di belakang ya. Sebentar saya geser dulu biar kelihatan ya. Itu ya power supply-nya. Jadi seperti itu, bagi teman-teman yang sering kena petir untuk konverter, alternatifnya seperti ini ya. Jadi kita harus memperbesar kapasitas dari adaptornya. Kalau pakai adaptor yang satu seperti itu ya, itu rawan ya, rawan kesambar petir. Oke, mantap ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah membuat seperti ini, selamat menikmati. Dan pastinya apa ya, semoga sehat selalu.